Nggak pecah. Berarti harus biasa. Ngapain? Weh, mas. Pecah lah. Jangan, jangan gitu. Jangan jongkok, oke? Okay? Bedide, cepetan lah. Nah, pecah lah. Yo cuy, balik lagi sama saya, Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini, seperti yang ada di judulan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk semua DPI teman-teman ya. Mau pakai tanpa DPI, DPI tinggi, DPI 500 atau berapapun bebas auto headshot, asalkan kalian tahu cara ngedrag shoot yang benar. Nah, untuk di video kali ini aku lagi pakai DPI 539 teman-teman. Jadi bakalan cocok juga DPI tersebut di HP Samsung dan HP-HP Android. Langsung aja kita bakalan testing sensitivitasnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys ya, biar nggak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire. Dari mulai tips dan trik, sensitivitas terbaru, dan updatean terbaru. Nah langsung aja kita bakalan masuk ke in-gamenya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di in-gamenya dan aku bakalan tes sensitivitasnya di DPI tinggi ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, sensitivitas ini bakalan cocok di semua DPI. DPI rendah, DPI tinggi, tanpa DPI, bakalan auto headshot ya teman-teman ya. Oh ya ngomong-ngomong, ini aku rekaman jam 1 lewat 18 pagi. Jadi setengah 2 pagi teman-teman. OTW sahur. Jadi karena jam ada step. Oh ini nih. Nah tuh kan. Ayo adik sini. Pecah pala kau langsung. Kurasiki tusun. Nah balik ke topik awal guys. Karena aku rekaman jam segini, pagi-pagi buta nih ya. Jadi aku gak bisa teriak-teriak dulu guys. Gak bisa kayak biasanya ya. Jadi mohon maaf nih. Lari kemana? Oh itu dia tuh drone ku. Ngenain musuh tuh. Nah kan depan sini pas nih. Nah di atas dia. Ya pak, aduh pak. Waduh, duh, kurang. Kurang dikit lagi tuh palanya pecah anjir. Wah diras aku guys. Diras dong. Waduh diras. Dia pakai senjata itu tuh. Nah tak emotion gak pecah. Berarti harus biasa aja gitu kan. Nah ini senjata apa sih? Trigon, iya trigon. Musuhnya pakai trigon tadi. Trigon itu cocoknya buat main tekan ya teman-teman ya. Gak cocok buat main pepeng shoot gitu loh. Sayang banget. Pakai groza lah sekali-kali lah. Udah lama banget loh gak pakai groza nih. Ya sekali. Ngapain untuk di atas bang bang. Langsung pecah lah palamu kalau kayak gitu caranya kan. Nah guys kalau kalian pengen ngeheadshotin musuh yang ada di high ground kayak gitu, aku ada triknya guys ya. Jadi usahakan kalau mau ngeheadshotin musuh yang ada di high ground sedangkan kalian di low ground, usahakan pakai scope-nya tuh RDS aja. Kalau enggak 4 kali scope. Kayak gini ini kan RDS nih. Itu bakalan lebih gampang buat naikin aim ke atas kepala. Ini ngomong-ngomong musuh yang naik mobil ini ngeselin banget gitu loh. Terobos aja lah anjing ah. Woi, berani-beraninya turun. Sekali turun pecah kepalanya. Tarik dikit meledak. Nyampe musuh ngira cheater nih pasti nih. Yolah kita testing lagi tonton ya. SMG-nya masih belum terlalu dicoba. Jadi aku bakalan tes lagi dah. Wih, musuh depan, cuk. Gua kaget aku. Untung aku pakai drone. Jago dia, cuk. Anjir, jago dia. Waduh, jago ini. Kita harus berhati-hati. Kita datengin lagi gocek-gocek manja. Dah. Wih, enggak mati, cuk. Wih. Kok enggak mati, anjir? Waduh diras, mampus. Weh, masih menang dong. Gila sih, masih kasih menang lagu lo guys lo. Wah. Kita naik mobil aja, kita langsung ke bawah ya guys ya. Kita langsung cari musuh. Gila freestyle dia, cuk. Robos aja lah anjing. Lari di udara, buset. Lari di langit lo, Bang. Ngapain? Ngapain? Buset, cheater guys. Pro player berkedok cheater. Lari di atas udara gitu loh. Udah jadi avatar Aang dia guys. Udah mau jadi pengendali udara. Itu kirain musuh. Waduh. Mana ya badannya. Kira aku udah muter-muter. Oh ini di kanan nih. Kamu jadi mangsaku. Nggak mati loh.
suka mati yang ketabrak mobil ya sekarang ya. Gak kayak dulu guys. Dulu ketabrak mobil langsung mati loh. Inilah efek-efek jarang main mobil-mobilan kayak gini. Jadi gak tahu gitu kan. Ngomong-ngomong kita ganti sekarang sama shotgun aja lah. Dan di testing semua juga. Karena sensitivitas ini selain semua DPI pun ini guys ya, bakalan cocok di semua HP gitu. Oh ya ini ngomong-ngomong aku cut-cut aja nanti biarin cepet. Karena aku gak terlalu banyak ngomong juga di match kali ini teman-teman. Bang udah bang, udah bang. Udah bang, jangan perang-perang bang. Duh hilang, woy ada mobil malah. Eits, gimana tuh? Oh di atas. Pecah langsung bang, bang. Sekarang nih malah turun. Berani-beraninya. Waduh dia ngidupin drone guys, bahaya. Bahaya kalau ngidupin drone. Kita harus ambil obstacle dulu ya. Karena drone itu sangat sangat berpengaruh buat nge-slow. Jangan, jangan gitu. Kalian jangan lakukan seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian pengen jago, jangan nembak musuh yang one on one, yang jarak menengah, terus kalian nembaknya sambil jongkok. Itu jangan guys. Jangan. Kalau lagi satu versus satu, terus lawan kalian itu jaraknya menengah, kayak gini nih jarak menengah kayak gini, jangan jongkok, oke? Okay? Berdiri. Kalau kalian jongkok guys, pasti headshot gitu. Itu udah alami banget kalau kalian jongkok jarak menengah, diterak dikit, hilang pala muncul. Aku nggak bohong guys, serius guys. Itulah bahaya. Musuh lain. Nah kalau bisa malah gerak terus lari kayak gini. Tuh. Atau enggak kalian bisa ambil obstacle main decoy. Wah besok aku bikin tips dan trik ini kayaknya nih. Bikin tips trik cara pro player lagi nih. Ini kita testing dulu. Terus kita pepeng. Shoot. Weh gak mati cu. Gak kena. Gak headshot maksudnya. Karena gak headshot ya kita emotin aja dah. Besoknya aku bikin tips dan trik lagi guys. Masih sering aku nemuin. Nah tuh kan. Kalau misalnya musuhnya berdiri lebih susah di headshotin. Buat scoop. Kalau itu musuhnya jongkok, pecah itu palanya tadi. Nih, musuh jongkok gak nih? Kalau ada musuh jongkok lebih enak lagi di kill. Mending kalian jalan kayak gini nih kalau mau adu aim nih. Malah susah di headshotin. Gak mati dong, pecah padahal tuh. Pecah loh palanya tuh. Kita cari lagi musuhnya ada di mana. Itu dia ya, di balik glow wall. Satu, di kanan satu. Yang satunya nggak tahu di mana. Kita cari satu-satu dulu. Pecah, okay, pecah. Hilang ngedrag. Maksudnya aku pelan banget itu aja masih headshot loh. Tuh kalau jongkok kalian boleh jongkok tapi jangan jongkok ngadep ke arah musuh ya. Jongkoknya membelakangi kalau mau adu aim. Oh ini musuhnya nih, kepalanya kelihatan tuh. Yuk sini adek, cepetan lah. Nah, pecah malamnya. Tinggal yang depan lagi nih. Kita coba PP yang shoot gak sih guys. Kita testing PP yang shoot gak sih. Dah lah. Coba adu aim. Gak usah ding. Kita coba PP yang shoot. Ngedrag shoot PP. Aku mau eksperimen guys. Apakah bisa ngedrag shoot pelan. Kalau DPI nya ini kan 513 nih. 500 berapa tadi ya. PP yang shoot. Guys gak pecah palanya. Dah lah. Aman. Dah yang penting dia dulu guys. Karena udah jam segini juga. Daripada kepagian nanti gak jadi record, gak jadi upload. Spesial bulan April soalnya ini nih. Semua DPI auto headshot teman-teman ya. Saya Kak Davin undur diri. See you next time and see you next video kawan-kawan.